Selamat pagi semuanya. Hari ini kita ada orderan untuk Sweet 17. Terus temanya Under the Sea bakal diantar ke Jakarta Aquarium. Bayang nggak, kayak benar-benar dia Sweet 17 terus backgroundnya bakal ada ikan-ikannya. I think it's going to be amazing. Aku cinta banget soalnya pergi ke aquarium. Jadi orderan yang masuk hari ini itu untuk Sweet 17. Dan sebetulnya ulang tahun itu teman adik aku. Pertama tuh tadi cuma bikin kue yang bunga-bunga marble doang aja. Terus udah gitu pas aku tahu, oh ternyata ulang tahunnya di Jakarta Aquarium. Aku kayak bilang, kita ganti aja, kita tambah aja. Maksudnya hiasannya gimana kalau dibikin yang lebih oceanic. I think lebih bagus ya dan berbeda daripada kue yang lainnya kan. Anyway, secara singkat desainnya itu bakal kue satu tingkat. Seperti kue kita yang ini, yang Flower Gate. Terus udah gitu, tapi dia mau diganti bawahnya tentang kayak lebih yang lebih nyambung sama ocean theme lah ya. Lebih nyambung sama akuariumnya. Pas aku dengar orderan kali ini tuh aku udah kayak kebingungan gitu. Karena di orderannya yang aku lihat tuh nggak ada bagian figurin dan aku bingung nanti aku bikin apa kayak gitu. Terus udah gitu nanti ada cupcake juga 55 piece. Dan sebetulnya dia nggak minta didekor aneh-aneh sih, cuma aku berasa kayaknya bakal lebih bagus kalau misalnya didekor ditambahin ala-ala kayak pantai atau nggak ala-ala ini ya, mermaid. That would be great. Setelah aku tahu ternyata ada cupcake juga dan jumlahnya 55, itu makin deg-degan lagi karena itu cake-nya aja banyak unsurnya, ini tambah lagi cupcake gitu, jadi... Kuenya itu untuk hari ini tapi jam 3 sore. Jadi guys, 55 cupcakes and satu tingkat itu diantar jam 3 sore karena acaranya bakal untuk dinner. Mereka pulang sekolah bakal ngerayain langsung banget. Tadi pas di briefing sama Chiming, ternyata cake-nya diambil jam 3 sih. Aku kaget, kayak kita harus atur speed buat cake-nya secepat itu dan karena emang buat temennya dia juga dan kita harus benar-benar cepet. Hari ini Cilia bakal bantu kita di dapur. Karena kebetulan banget yang lain kan lagi pada cuti kan, jadi ya toh juga Cilia di depan hari ini juga pembukuannya udah pada selesai, jadi dia bakal bantu kita cetak-cetak. Tadi aku pas tahu dari Mingming anak-anak di dapur beberapa cuti, sedangkan kuenya hari ini jam 3 sore udah harus jalan. Ya deg-degan ya, dan akhirnya Ming decided she needed my help in the kitchen, so if it's needed to get things done, then aku willing to help di dapur. Terus Jen sama Rizal, kalian tolong nge-bake si kuenya dulu, terus terakhir baru cupcake. Jadi kita bisa ngehias pas kalian selesai nge-bake kue dan filling, kita juga di daerah sini bisa finishing. Terus kalau cupcake kan kalian juga ditinggal kasih krim kan bisa sendiri kan. Aku bakal briefing sama Jen sama Rizal dulu, yang kalian bisa cari cetakan-cetakan dulu ya. Oke, okay, luck guys. Salah satu challenge terbesar kita adalah gimana caranya bikin sesuatu yang orang-orang gak nyangka. Wah, bisa ya sebagus ini ya. Terus kedua, kita tuh hari ini bunga di atas itu main bunga-bunga artificial. Dimana bunga-bunga artificial itu kan semua kita beli jadi warnanya. Kita nggak bisa atur tuh mau warnanya lebih gelap, mau warnanya lebih terang, terus udah gitu bisa selaras nggak warna lainnya. Jadi Jen sama Rizal, si kuenya bakal satu tingkat. Atasnya biasa kan yang dicontoh ada mini, no, kita satu tingkat aja 18 cm, tapi aku butuh kalian bikin agak tinggi, tinggian dikit. Biasa kan kita 12 cm tingginya, ini dibikin aja tingginya sekitar 16, I think that's really good. Terus chocolate and then like the cupcakes, 55 piece, aku mau yang size medium ya. Nanti kalian tolong ambil dulu yang loyangnya dan ACC dulu udah bener atau enggak ya. Kertas-kertasnya kita juga ada banyak, kalian jangan sampai ketukar ya. Jadi kebetulan hari ini untuk baking flavor cupcakes itu coklat dan vanilla. Dan kue hole-nya pun coklat juga, jadi makanya aku bilang ke Jana sama Rizal, ini aja, di bake-nya barengan aja. Jadi kayak sekali ngaduk biar kita hemat waktu. Kita udah ada catatannya juga sih, measurement untuk resepnya berapa, jadi mereka tinggal ikutin aja. Hey guys, gua udah selesai briefing si baking. Sekarang kita mau briefing bagi kerjaan dulu di antara kita, karena kuenya kan seperti ini. Aku nanti mau bawahnya ada sedikit ruffle biar lebih bagus, kayak you can get waves, ocean-nya. Terus udah gitu aku tetap mau pakai rice paper. Kue dengan hiasan seramai itu dan diambil jam 3 itu benar-benar lari-larian sih, karena kayak contoh gampangnya untuk rice paper tuh nggak bisa cepat, jadi banyak banyak adrenalinnya gitu, ininya ribet, itunya ribet. Terus since kita menunggu, bagian atas kan nanti bunga-bunga, itu bakal diganti sama artificial flower. Oke, sambil kita menunggu, berarti gue bakal siapin tiang, bunga-bunga atas sama si isomalt yang buat si seaweednya. Lu bisa bikin rice paper dulu kali ya, karena rice paper kan kayak makan waktu agak lama. Terus udah gitu, berarti kalian bertiga, kalian boleh bagi kerjaan, nyetak-nyetak si... Bagus. Anda terlambat. Tadi juga waktu kita lagi briefing masalah cetakan, lagi ngomong cetakan tadi, kita dulu-duluan kan mau yang mana. Aku tadi milih yang paling gede soalnya dia paling lengkap. Cetakannya semuanya ada di situ.
Jadi aku ngambil yang itu duluan. Si mermitil di watercolor aja biar lebih cakep ada gradasinya. Jadi tadi waktu aku masuk di dapur, aku kan udah lumayan lama ya nggak pegang fondant. Jadi aku bantu lebih ke detail perintilan-perintilannya di cupcakes, such as mermaid tailnya berikut dengan harus diwarnain kan. Supaya warnanya lebih keluar dan even nicer. Untuk adonan baking hari ini, aku menimbang tepung sebanyak 420 gram. Misal kan kita Euro, kita pakai ada 3 jenis coklat. Ada yang couverture, yeah. Ada yang 54% sama 70%. Itu di mix aja biar rasanya enak. Untuk kue coklat kali ini, kita pakai 3 coklat. Jadi yang pertama itu dari lokal, itu 56%. Dari Belgia, itu 50% sama yang 70% kokoa. Itu karena biar rasanya lebih enak sih dan nggak terlalu manis. Pendek-pendek aja atau ini masih terlalu besar? Nah, this is good, tapi gue butuh dia ntar sana angle-nya ini agak lebih bulat. Okay. Jadi ini juga kamu boleh ngambil, ya lihat deh. Jadi bentuknya jangan semuanya segitiga gitu, kayak ada lebih ada variasi lah. Jadi ukurannya nggak membosankan. Oke. Okay. Jadi untuk si rice paper itu aku sempat nanya kan ke Ciming, ini kita ukurannya mau sebesar apa? Bentuknya kayak apa? Karena kalau misalkan mengikuti kayak terumbu karang kan otomatis dia pasti lebih kecil-kecil kan. Terus aku make sure sama Ciming, terus kata dia, oh ya nggak perlu besar-besar.